Sobat Torch, balik lagi di Torch Channel. Kenalin, nama gue Tasya. Kali ini gue bakal review produk yang ada di depan gue. Namanya Travel Porch Kasiba 3 liter. Sebelum review, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke sob, sebelum kita lanjut review produknya, kita bakal review dari material si pouch ini. Material pouch ini menggunakan bahan Duralite nylon, dimana bahan ini lebih kuat, ringan, dan juga tahan air. Tapi nih ya, si bahan ini nggak bisa dipakai satu jenderas karena nanti airnya bisa masuk lewat celah-celah jahitan dan juga resleting. Lanjut di bagian depan, di sini tuh ada kompas polar, di mana si kompas ini bisa menjadi penarik resleting. Sebagai menjadi penarik resleting, si kompas ini bisa menunjukkan jalan dan juga arah kebaikan. Biasanya di bagian depan ini aku selalu masukin barang-barang yang selalu aku pakai kapanpun. Pertama ada lipstick. Yang kedua ada lipstick lagi, karena biasa ya cewek tuh selalu pakai lebih dari 2 lipstick. Dan yang ketiga ada hand sanitizer. Bisa dilihat masih luas kan sisanya. Lanjut di bagian atas ini, di sini tuh ada kompartemen yang lumayan besar. Dan ada tempat untuk mengorganize barang-barang yang biasa aku bawa biar kelihatannya lebih rapi dan gak berantakan. Pertama aku selalu bawa powerbank. Oh, berhubung kali ini pandemi, jadinya aku selalu bawa alat makan sendiri. Yang terakhir ada kunci motor. Lanjut ke kompartemen utama di sini. Ruangannya juga cukup besar. Biasanya aku selalu masukin buku ukuran A5. Lagi-lagi di masa pandemi ini aku selalu bawa travel sajadah dari Torch yang simple banget, jadi muat di dalam pouch ini. Lanjut di bagian belakang, di sini tuh ada kompartemen lagi yang biasanya aku masukin handphone. Kenapa aku selalu masukin handphone di kompartemen bagian belakang? Karena si bagian ini tuh lebih aman aja dan gak mudah dijangkau oleh orang lain. Lanjut bagian terakhir, di sini tuh ada strap yang bisa di-adjust sesuai kebutuhan kita. Mau panjang, mau pendek, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gimana nih sob, keren banget kan travel pouch Kasiba 3 liter ini? Udah simple, kecil, ternyata muat banyak juga. Oh iya, buat travel pouch Kasiba 3 liter ini ada beberapa varian warna. Buat kalian yang tertarik, boleh kunjungi www.torch.id. Kira-kira produk apa lagi ya yang harus aku review? Jangan lupa komen di bawah ya. Aku Tasya, see you!